Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa 'allamana ma fi ulumi darini amin. Wa qalidin nauma ma amkanaka. Sedikitkan olehmu akan tidur semampu engkau. Li'annahu laisa bihi fa'idatun dunyawiyatun wala ukhrawiyatun fa huwa akhul mauti. Karena bahwasannya tidak ada pada tidur itu faedah dunyawiyah dan juga enggak ada faedah ukhrawiyah. Enggak ada faedah dunianya, enggak ada faedah akhiratnya. Fahuwa maka dia itu akhul mauti, dia adalah saudara mati. Tidur begitu, semakin banyak tidur, semakin banyak ngantuk. Semakin banyak enggak tidur, semakin banyak enggak tidur, semakin sedikit ngantuknya. Coba bapak begadang terus sampai malam. Begadang. Tapi begadang ibadah, bukan begadang nonton bola, ngobrol. Bapak ketiduran jam 3. Itu bisa bangun sebelum subuh. Pagi-pagi biasa aja, seger aja. Coba dah, Pak. Itu begitu modelnya. Tapi kalau Bapak tidur mama malam sebelum jam 12 sudah tidur. Atau orang kadang ya, jam 10 udah tidur, sebelum jam 11 udah tidur dia. Ya. Kadang bangun sampai jam ya, udah mau subuh gitu. Kadang subuh juga. Entar masih ngantuk aja, masih nguap. Ya. Tidur lagi. Jadi sehingga saya punya kesimpulan begitu. Semakin banyak tidur, semakin banyak ngantuk. Semakin banyak enggak tidur, semakin sedikit ngantuknya. Tapi buat ibadah, bukan buat nonton bola, ngobrol-ngobrol, bukan. Ya, nanti beliau menyarankan di sini tidurlah ketika kita ngantuk. Tapi ya jangan ngantuk mulu. Wa qad addu min ittiba'il hawa isharun naumi ala qiyamil laili bi misli layali shaif. Dan sungguh mereka menghitung termasuk daripada min ittiba'il hawa, mengikuti nafsu, hawa nafsu. Apa? Isharun naumi akan mengutamakan tidur ala qiyamil laili atas bangun malam salat fi misli layali shaifi pada misal malam-malam musim panas. Ya. Lihat jam sudah jam 3:30. Ya, padahal udah lama, udah banyak tidurnya, tarik selimut tidur lagi.
Tarik selimut, tidur lagi. Itu termasuk daripada mengikuti hawa nafsu. Enggak mau sholat malam. Wazalika dalilun ala adami mahabbatil haqqi ta'ala. Dan demikian itu adalah dalil atas tidak cinta kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang enggak sholat malam, ya, itu menunjuki tidak cinta Allah. Dia cinta nafsu. Lebih cenderung cinta nafsu daripada cinta Allah. Ya, jadi survei membuktikan, enggak usah ngaku-ngaku deh. Ya, enggak usah ngaku-ngaku, saya cinta Allah, saya cinta Allah. Ya, giliran udah bangun malam terusin tidur. Ulama, Pak, enggak tidur malam, Pak. Ulama-ulama sufi malam enggak tidur. Paling kalau kurang sehat aja badannya dia enggak tidur ya. Sehat badannya enggak tidur malam. Ini begadang aja sampai pagi. Tapi begadangnya ibadah. Ada zikir, ada nulis kitab. Malam jadi malam, malam itu jadi keasyikan. Ya, kalau malam asik nih, Mas. Santai aja dah. Begini aja malam nih, duduk begini aja udah. Kok kuat ya? Itulah izin Allah. Izin Allah. Kalau tanpa izin Allah enggak bisa. Enggak pakai kopi enggak. Mau gitu pakai kopi gue ada ya. Curang. Curang pakai kopi. Oh, aduh. Wah, itu kuat banget tidurnya tentu. Kopi mah kopi, habis tuh kopi. Tidur mah tidur aja ya. Itu kebluk banget apa gitu. Boleh sekali-sekali kita begadang malam, ibadah sekali aja. Jajanin sekali aja. Saya suka ajakin jamaah tuh kalau sebulan sekali, setahun sekali kalau Ramadan. Itu doang paling saya ajakin ya. Sehari satu malam doang. Malam 27 Ramadan. Saya ajakin begadang ya, begadang. Sekali doang. Biar ngerasain begadang malam ibadah. Zikir ya. Jadi malam menjadi kecintaannya. Waqala, dan ia berkata, as-saharu ad-da'imu yuzibul arkanal arba'ata wa yahulluha. Begadang yang senantiasa dapat melumerkan rukun-rukun yang empat dan dapat membuka akan dia, yaitu al-ma'u air. Al-ma'a boleh jadi badal arkana. Al-ma'u boleh juga jadi khobar mubtada ma'zum. Al-ma'a air, uturaba dan tanah, wal hawa dan udara, wan nara dan api. Rukun-rukun yang empat. Jadi di dalam diri kita ini, Pak, ada unsur-unsur. Bisa juga kita katakan unsur-unsur air. Dalam diri kita ada unsur air, unsur tanah, unsur udara, unsur api. Ada air kita nih, ya. Ada air kan? Ya. Dalam diri kita ada air. Keluar air mata, berarti ada air dalam. Keluar kencing, ada air tuh.
unsur tanah, asal kita dari tanah. Tanahnya macam-macam, ada yang hitam, hitam kemerah-merahan, hitam kecoklat-coklatan. Makanya ada orang hitam tuh ya. Ya kalau udah pernah, ya di kampung kita juga ada, suka ada orang negro itu ya. Hitam. Ada yang putih, ada yang putih bintik-bintik ya. Ada yang kuning sawo ya. Tanahnya begitu. Ya. Dari berbagai macam tanah. Jadi warnanya bergantung warna tanah. Kemudian ada udara. Di dalam diri kita ada udara Pak. Kalau enggak ada udara enggak bisa, mati. Dalamnya ada udara. Bahkan di otak ini juga begitu. Kondisi ini kedap kalau di sini ya. Ada renggang ya. Sehingga enggak ada udara, kalau ada udara bisa bahaya kalau di sini. Di dalam di sini kita. Makanya ada keluar angin ya. Dut. Dut ya. Menandakan ada udara itu. Bahkan kalau enggak bisa kentut, Pak, waduh ini harus ke rumah sakit ya. Ya. Kemudian wanar, api. Diri kita ada unsur api. Ya. Panas. Kita suka panas badan kita. Ya. Suka marah-marah, itu unsur apinya lebih dominan. Ya. Orang marah tuh Pak, itu ya dari api neraka. Makanya orang kalau marah itu kan ada unsur api, itu ada setannya. Nah, orang kalau marah matanya merah. Makanya agama kita mengajarkan, hadis Nabi mengajarkan kalau marah apa? Obatnya kalau api apa? Air. Makanya berwudu. Jadi kalau kita sadar diri, waduh gua enggak pemarah-marah aja ya. Langsung wudu. Wudu nah. Mawas diri, masih marah juga mandi. Itu hadis Nabi nyuruhnya begitu. Nah, ada empat unsur. Nah, ini bisa lumer dengan kita begadang. Wahunaka dan di sana yang suruh ia dapat melihat ila alamil malakuti, kepada alam malakut. Nah, alam malakut itu ya di ya setelah alam muluk. Nah ini kita ini namanya alam muluk. Jadi ada alam muluk, ada malakut, ada jabarut. Ini namanya alam muluk nih. Dunia ini namanya alam muluk. Isinya manusia. Ya. Kelatan. Alam malakut, nah alam malaikat. Kita enggak lihat, Pak. Iya. Enggak tembus. Ada orang dikasih begitu, Pak. Tembus dia sampai ke alam malakut. Pernah ada orang datang kepada saya. Itu dia bisa ngelihat. Dia cerita sama saya gini-gini. Mau saya bilangin, kamu jangan cerita sama orang-orang nih. Nanti orang-orang dustain kamu ntar. Iya. Yeah. Kenapa? Karena enggak semua orang bisa dikasih lihat oleh Allah yang seperti ini. Fayastaku, maka oleh karena itu dia rindu ila mardhatillahi ta'ala, kepada keridhaan Allah ta'ala. Wa kana syaikhu Abul Hasani, ya, jadi rindu kepada keridhaan Allah ta'ala. Orang yang seperti ini rindu, apa? Senang, rindu sama Allah. Kalau malam senang malam. Iya. Jadi kalau malam tuh hawanya udah enak aja. Wa kana syaikhu adalah Syekh Abdul Hasani Al-Azaz rahimahullah ta'ala yaqulu, beliau pernah berkata, "Buniya hadzal amru, dibangun ini perkara, ala salasati asya, atas tiga perkara. Alla yakula, yaitu bahwa tidak dia makan illa innal faqati, kecuali ketika ya lapar.
susah nih, maksudnya lapar. Jadi makannya kalau lagi lapar, ya, makan ya kalau lapar. Jadi jangan makan mulu. Apalagi kalau umur udah 40 ke atas, makannya banyak-banyak lah. Nasi jangan banyak-banyak, terutama gula. Nah, gula jangan banyak-banyak tuh makan gula, gula pasir. Emang dibilangin ya, ulama tasawuf bener. Ya, terigu jangan banyak-banyak, Pak. Ya, bener nih. Jadi dikit aja makannya, secukupnya aja. Ya, secukupnya aja. Ya, jadi benar ulama tasawuf, jangan banyak-banyak makan. Apalagi itu gula, gula itu bahaya, Pak. Kata pengamat, gula yang bisa orang jadi stroke, gula, karena dia lengket. Jadi makannya nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja. Ikutin dokter, kita berobat, saran dokter ikutin. Wala yanamu illa indal ghalabah, tidak dia tidur kecuali ketika ghalabah, ya, mengalahkan kantuknya. Ya, mengalahkan kantuknya, ngantuk banget baru tidur. Gak kuat nih mesti tidur. Nah, tidur apa? Wala yatakallamu, ya. Jadi orang itu, Pak, kalau malam ada kalanya dia kuat tidur, ada kalanya dia bisa kuat begadang, ada kalanya dia capek kalau malam. Entah kenapa datang-datang capek, lelah, mau tidur aja. Itu namanya bahasa tubuh kita tidur. Pengen begadang, ya. Tapi ya? Iya. Iya, dengan tenang. Iya, men HP kuat dah. Apalagi kalau ngobrol ngomongin orang, ada setannya banyak tuh. Melek kuat. Iya. Wala yatakallamu illa inda darurati, dan tidak dia bicara kecuali ketika darurat. Jadi kalau udah darurat nih, baru dia ngomong. Kalau enggak darurat enggak mau ngomong, diam. Orang sufi begini. Enggak mau banyak ngomong, diam aja. Jadi ngomongnya kalau darurat, untuk menyampaikan ilmu. Kalau enggak perlu disampaikan ya diam aja. Kalem aja, jadi orang duga, orang bodoh. Padahal orang pintar. Kenapa pintar? Mampu menundukkan nafsu. Orang yang ngomong mulu tuh orang bodoh, Pak. Kenapa? Enggak mampu menundukkan nafsu. Karena kata Nabi, Al-Kaisu mandana nafsu. Orang yang pintar itu orang yang mampu menundukkan nafsu. Ngomong mulu, ah itu enggak mampu menundukkan nafsu. Iya. Ada yang ngomong, belajar diem lebih susah daripada belajar ngomong. Belajar diem lebih susah daripada belajar ngomong. Dari rumah pengen kagak ngomong, ketemu dia ngomong juga kita. Ya Allah. Iya. Puasa ngomong. Limbat, iya. Oh, itu lain itu mah ya. Ngilmu wae itu. Wa kana bunul hawariyu, dan adalah Ibnu Hawari rahimahullahu taala yaqulu, beliau pernah berkata, kullu muridin, setiap murid, la yakunu fi salasu khisalin fa huwa kadzdzab, tidak ada di dalam dirinya tiga sifat maka dia itu orang pendusta. Ya, enggak ada tiga sifat ini dia pendusta. Tarkul mali, meninggalkan harta. Maksudnya apa? Tinggalkan harta enggak
cinta menyari harta untuk dunia enggak. Wa ta'ami, ya, meninggalkan makan. Wal manami, meninggalkan tidur. Jadi kalau demen cari duit mulu, demen makan mulu, demen tidur mulu, ah ini murid pendusta. Ya. Demenan kita semua nih ya. Demen duit, demen tidur, demen makan. Ya, dikit-dikit makan, dikit-dikit rebah. Kita ya upayakan sedikit demi sedikit biar ada peningkatan. Fala ya'khuzu min kulli wa'idin, maka tidak ia ambil dari setiap satu illa kecuali miqdari darurati, dengan seukuran darurat. Artinya apa? Seperlunya. Ya, seperlunya aja. Duit ya, seperlunya aja kita kerja, ya udah cukup. Habis pulang kerja ngaji. Iya. Jangan sampai kita cari duit, kerja sono ke sini siang malam sehingga ngaji kagak. Jangan sampai takut masa depan, jangan begitu. Rezeki nanti lain lagi, Pak. Yang penting sekarang kita udah bisa kasih makan diri kita, kasih makan anak bini kita, udah cukup. Mau ngaji cukup, mau ngapain lagi? Iya. Emang dasarnya kaya ya kaya. Dasarnya kiri-kiri. Yang penting kita udah ikhtiar. Cukup. 20 tahun atau waktu berikut kita enggak tahu, Pak. Kita jadi kayak begini. Termasuk saya enggak tahu bisa kayak begini, enggak tahu saya. Bisa kayak begini nih di sini depan begini enggak tahu. Enggak ada rencana begini, enggak ada. Semuanya Allah. Yang penting kita jalanin apa yang ada. Begitu. Yang dia larang sama Allah, jauhin. Yang diperintahkan, kita kerjain. Wa hunaka yasluhu li mujalasatil haqqi ta'ala. Maka di sana, sebab itu, ya, akan layaklah ia, ya, ditinggalin harta, maksudnya tinggalin harta, enggak serakah sama cari numpuk-numpuk harta, enggak serakah makan mulu, ya enggak dia, enggak makan mulu, enggak tidur mulu, maka ketika itu layak dia li mujalasatil haqqi ta'ala, untuk teman duduknya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya orang ini berhak untuk mendapati keridoannya Allah subhanahu wa ta'ala. Fama kullu dzakirin mujalisun, maka tidaklah setiap orang yang zikir itu teman duduknya Allah. Tidaklah setiap orang yang zikir itu duduk sama Allah, teman duduknya Allah, enggak. Ada orang yang zikir tapi jauh dari Allah. Ada orang yang zikir dekat sama Allah. Ya. Ada orang yang zikir jauh dari Allah, mulutnya mazikir tapi hatinya kemana tahu. Kita bisa lihat aja, Pak, daripada sepak terjangnya. Sepak terjangnya itu mencerminkan, sepak terjang adalah mencerminkan, ya, hatinya, mencerminkan dekat jauhnya kepada Allah. Orang yang dekat kepada Allah, sepak terjangnya, ya, mengademkan, enak, adem, membuat cinta, membuat kita senang dengan akhirat. Gemar sama ibadah. Fa'lam dzalika ya akhi, maka ketahui demikian itu wahai saudara. Wallahu a'lam bishawab.